Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang cara mengatasi kulit wajah kering. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Memiliki kulit yang sehat, cantik dan lembut adalah dambaan setiap orang. Tapi terkadang banyak hal yang menyebabkan kulit cenderung kering dan tidak sehat. Bahkan jika kulit mengalami kekeringan yang parah, bisa mengakibatkan kulit menjadi iritasi. Dan untuk mengatasi kulit yang kering, tentunya kita harus mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan kulit kering. Dan salah satu faktor dari dalam tubuh dan yang menyebabkan kulit kering yaitu berkurang bahkan hilangnya minyak alami pada permukaan kulit. Berkurang atau bahkan hilangnya minyak alami pada permukaan kulit bisa jadi diakibatkan karena asupan makanan yang dikonsumsi serta kebiasaan buruk yang dapat mengakibatkan kulit kering. Bahkan perawatan kulit yang salah pun dapat mengakibatkan keringnya kulit. Tindakan yang biasa dilakukan saat kulit kering yaitu biasanya menggunakan body lotion atau pelembab agar kulit terasa lebih lembab dan tidak kering lagi, serta mengkonsumsi air putih yang banyak. Namun, penggunaan pelembab atau body lotion hanya memberikan efek sementara yang kemudian kulit akan menjadi kering kembali. Agar kulit Anda tetap sehat, lembab dan tidak kering, banyak cara yang bisa Anda pilih untuk mengatasi kulit kering Anda selain menggunakan pelembab. Berikut ini cara mengatasi kulit kering secara alami. Dengan bahan alami berikut ini, kulit kering Anda akan hilang dan kembali sehat dan lembab kembali. 1. Buah alpukat, pisang, dan pepaya. Buah alpukat, pisang, dan pepaya, selain terkenal dengan seratnya yang baik untuk pencernaan, ternyata ketiga buah ini memiliki manfaat untuk kecantikan, salah satunya mengatasi kulit kering. Anda bisa menggunakan buah alpukat, pisang, dan pepaya ini sebagai masker alami untuk mencegah kulit kering. Caranya cukup mudah, yaitu buah-buahan tadi yang sudah matang dicampur menjadi satu. Setelah itu, tubuh campuran buah tersebut sampai halus. Jika sudah halus, oleskan pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, leher, wajah, dan daerah kulit yang kering lainnya. Setelah itu, biarkan selama kurang lebih 15 menit sampai kering. Bilas dengan air hangat untuk hasil yang optimal. Lakukan 2 kali dalam seminggu. 2. Apel. Buah apel terkenal dengan manfaatnya yang dapat meremajakan kulit, sehingga menjadikan kulit tetap sehat. Di dalam buah apel mengandung zat kalium dan tanin yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit, sehingga kulit tidak mudah kering serta menjadikan kulit tetap bersinar. Agar kulit Anda tetap sehat, Anda bisa menggunakan buah apel sebagai ramuan untuk mengatasi kulit kering. Caranya mudah sekali, yaitu parut buah apel lalu ampas dari hasil parutan tersebut. Oleskan pada tubuh atau bagian kulit yang kering. Jika sudah 20 menit, bilas dengan menggunakan air dingin. 3. Timun. Timun memiliki kandungan zat yang baik untuk kesehatan kulit. Itu sebabnya banyak produk kecantikan yang menggunakan timun sebagai bahan utamanya. Jika Anda mengalami kulit kering, tidak perlu menggunakan produk kecantikan dengan harga yang lumayan. Cukup dengan menggunakan ampas dari parutan timun. Lalu, oleskan pada wajah atau daerah kulit yang kering. Biarkan sampai meresap kurang lebih 15 menit, lalu bilas dengan air dingin. 4. Kuning telur. Telur tidak hanya dijadikan makanan yang kaya akan protein. Telur juga bisa dijadikan bahan untuk kecantikan rambut dan kulit. Untuk Anda yang mengalami masalah pada kulit, khususnya kulit kering, Anda bisa menggunakan kuning telur sebagai alternatif untuk mengobati kulit yang kering. Caranya yaitu dengan mencampurkan 1 sendok teh kuning telur dengan 1 sendok teh madu serta 2 sendok teh susu bubuk. Aduk sampai merata hingga membentuk pasta. Oleskan pada tubuh serta bagian daerah kulit kering lainnya. Diamkan sampai kurang lebih 15 menit. Kemudian bilas dengan air dingin. 5. Madu. Madu memang terkenal dengan manfaatnya yang baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Madu memiliki manfaat dalam menjaga kelembapan kulit serta mencerahkan kulit. Bahkan madu sering digunakan sebagai obat untuk menjaga kelembapan bibir. Nah, jika Anda mengalami kulit kering, bisa menggunakan madu sebagai ramuan penanganannya.
Caranya yaitu dengan mencampurkan setengah sendok teh madu dengan sedikit air mawar. Oleskan pada di daerah kulit yang kering. Diamkan hingga 15 menit lalu bilas dengan air hangat. 6. Minyak almond. Ingin memiliki kulit sehat, cantik, alami dan bebas kering? Minyak almond merupakan salah satu alternatif yang paling ampuh. Selain beberapa bahan yang telah disebutkan tadi, minyak almond merupakan salah satu bahan alami dan terbaik yang memiliki manfaat yang ampuh dalam mengatasi masalah kulit, terutama kulit kering dan pecah-pecah. Caranya mudah sekali. Cukup oleskan minyak almond sedikit saja pada bagian wajah, daerah kulit kering, bahkan seluruh tubuh. Gunakan sebelum mandi. 7. Jeruk nipis. Jeruk nipis memang tidak diragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan kulit. Selain bermanfaat untuk mengatasi jerawat, jeruk nipis berfungsi untuk membersihkan kulit sehingga kulit akan tampak lebih cerah. Agar kulit Anda tetap sehat dan tidak kering, gunakan campuran jeruk nipis dan buah alpukat yang sudah dihaluskan. Oleskan pada kulit yang kering, diamkan selama 20 menit, lalu bilas hingga bersih menggunakan air dingin. Nah, beberapa tips secara alami untuk mengatasi kulit kering bisa Anda aplikasikan sebagai perawatan kecantikan kulit yang tak perlu menghabiskan budget yang besar. Sekian informasi tentang cara mengatasi kulit wajah yang kering. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.